antaranya. A. Dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dilaksanakan dari tanggal 4 November sampai 9 November 2019. Oke, narasumber. Allah membantu kita. Kemana saja kita pergi dengan niat tulus ikhlas dan mengucapkan bismillah, semua langkah kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Dan ini sudah saya alami langsung, apapun hambatan yang ada di lapangan atau di 9 November 2019. Tenaga kerja adalah suatu hal yang sangat penting di dalam pokok. Oleh karena itu diperlukan upaya edukatif atau pembinaan dan preventif melalui Pasal 225/2000 mengenai keseratan umum instalasi listrik 2000 atau PUIL 2000 bahwa setiap perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam standar nasional yang disampaikan. Selanjutnya dengan ketenagakerjaan serta pembinaan teknisi K3 listrik secara resmi saya nyatakan dibuka. Kita harapkan ke depan bisa berjalan dengan baik.